tutorial permainan sekolah minggu. Nah, kali ini Kak Victor, kita masih bahas tentang permainan dari kisahnya Raja Salomo. Ketika aku masih muda dan aku dipercayakan untuk memerintah negeri Israel, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Maka aku pergi ke tempat terpenting untuk beribadah di Gibeon. Di situ aku mempersembahkan ribuan kurban kepada Tuhan. Sampai nih Kak, dengan Raja Salomo, kita dan anak-anak tuh juga bisa mendapatkan hikmah dari Tuhan jika kita memintanya. Kita akan mengilustrasikan tentang bagaimana mendapatkan hikmah dari Tuhan. Nah, sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Superbook Indonesia ini dan juga aktifkan tombol loncengnya. Sehingga ketika kita update video terbaru, kakak-kakak bisa langsung mendapatkan dan bisa langsung pelajari untuk dipraktekkan di sekolah minggunya. Betul banget. Nah, yang pertama yang perlu kakak-kakak persiapkan adalah print tanda hikmah Tuhan yang bisa didapatkan di buku modul 10. Nah, nantinya akan di print dan dipotong-potong seperti ini. Terus kemudian ditempelkan di wadah hikmat. Jadi ceritanya ini adalah wadah hikmat dan ditempelkan seperti ini, Kak. Nah, lalu kemudian isilah wadah hikmat Tuhan dengan bisa biji-bijian, kacang-kacangan, beras, atau juga kerikil-kerikil. Kita punya kerikil nih, Kak. Ya. Tuang semua ya. Okay. Kemudian akan mengambil kerikil menggunakan gelas plastik. Seperti ini. Kakak akan meletakkan wadah hikmat di tengah ruangan. Lalu kakak akan membagi anak-anak menjadi dua kelompok yang saling berseberangan. Letakkan dua wadah lainnya di depan kelompok sebagai wadah yang harus mereka isi. Nantinya, anak-anak akan saling berlomba mengisi wadah mereka secara bergantian dengan bahan-bahan yang ada di dalam wadah hikmat. Tim pertama yang mengisi penuh wadah mereka adalah pemenangnya. Dari permainan tadi, anak-anak bisa belajar bahwa tidak ada batasan hikmat yang bisa kita dapat dari Tuhan. Jadi Kak, semakin kita sering datang kepada Tuhan, anak-anak sering datang kepada Tuhan, dan sering meminta sama Tuhan hikmat, semakin banyak hikmat yang mereka dapat ya Kak ya? Betul sekali, tidak ada batasan. Wow. Nah, itu dia tadi permainan kita kali ini ya Kak, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya Kak, untuk follow semua akun sosial media Superbook Indonesia, supaya bisa update dengan guru-guru yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.